Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Lagi Kisah Viral. Kali ini tentang Nabi Ahmad yang telah mendedahkan rahsia sentiasa murah rezeki. Siapa yang tidak mengenali selebriti serba boleh Nabi Ahmad? Bukan sahaja berbakat dalam bidang komedi, malah dia juga adalah seorang pelakon dan pengacara. Sedar tak sedar, sudah 6 tahun Nabi mengacarakan program popular Gegar Baganza. Menurut Nabi, dia berkata, ramai rakan artis bertanyakan rahsia murah rezeki dan kejayaannya kerana mahu mengikut jejak langkahnya. Nabi berkata, rasa dia berjaya hari ini kerana sejak bergelar artis tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya membayar zakat. Saya percaya dalam hidup, usaha dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya punca kita berjaya, tetapi sebaliknya kita kena lihat sisi lain dalam aspek kehidupan kita. Termasuklah membayar zakat. Alhamdulillah, sepanjang saya bekerja, saya tidak pernah mengabaikan dalam melaksanakan tanggungjawab saya dalam rukun Islam itu. Alhamdulillah, hidup saya lebih tenang, malah rezeki yang Allah bagi berlipat kali ganda. Saya bersyukur dapat merasai kenikmatan itu di dunia ini, tetapi lebih penting saya mahu merasai ganjarannya pada akhirat pula. Dalam hal itu, Nabi turut menyeru semua umat Islam tampil membayar zakat dan yakin dengan janji Allah bahawa berzakat itu tidak akan mengurangkan harta, tetapi akan dimurahkan lagi rezeki kita. Walaupun cara pengacaraannya sering dikecam, dan ada kalanya gurauannya dikatakan tidak menghormati perasaan orang lain, namun perkara yang baik dilakukan oleh Nabi ini patut dijadikan contoh. Okey, itu saja kisah viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.